Oh, sempurna kali. Angkat Rizky penebangan saja. Angkat Revika di sana Tasya kali aja. Anissa lagi-lagi masih coba selamatkan. Erlami kali ini coba di sana ada. Rizka masih coba kadang-kadang nih. Coba di sana Anissa lagi-lagi. Masih Devi angkat bola Rizky sama Ibu Rahma kali. Berhasil coba diadang. Penempatan saja kali ke belakang masih ada Erlani. Angkat Rizky. Tiffany kali masih ada. Novita di sana. Oh, keras. Coba selamatkan. Oh, kali. Masih luncurkan sudah di sana Erlani kali ini Tifa tapi sayang keluar Tiffany kali ini melakukan open spike dan berhasil menyamakan kedudukan Gunung Sewu kali ini dua sama saling berhati-hati kali ini kedua tim dalam melakukan permainan masih ada Tasya di sana luncurkan sudah Erlani passing sempurna Rizky di sana ada Rahma. Cukup sempurna taktis kali ini penempatan bola yang dilakukan oleh Rama. Di sana bersiap setter dari Ganesha. Siapa lagi kalau bukan Rizky kali ini luncurkan sudah. Baik passingnya Betty kali ini ada Anissa. Dan berhasil kali ini backspeak yang dilakukan oleh Anissa. Menyamakan kedudukan kali ini. Sama-sama kuat kali ini. Berhati-hati kedua tim dalam kedudukan 3 sama. Revika kali ini bersiap melakukan serven. Luncurkan sudah back sevennya. Angkat Erlani. Di sana Rama, Priska. Masih ada Anissa. Umpan balik ke Anissa lagi-lagi. Dan apa yang terjadi? Merajuk kali ini open spike yang dibangun oleh Anissa. Tidak mampu menyeberangkan bola. Sehingga poin bertambah untuk Ganesha. 4 melawan 3. Masih bersiap di sana ada Rahma. Kali ini luncurkan sudah baik servernya angkat passing Anissa lagi-lagi. Open spike kali ini Anissa tidak terkawal, tidak terbendung kali ini open spike yang dibangun oleh Anissa 4 sama. Lagi-lagi di sana bersiap Anissa melakukan serven konsentrasi kali ini Anissa luncurkan Devi angkat di sana Rizky. Oh, berhasil kali ini seorang Erlani menambahkan satu angka untuk Ganesha 5 melawan 4. Di sana Tiffany luncurkan sudah angkat Rizky kali ini Novita keras masih ada Tiffany coba selamatkan Rizky ke belakang Rama angkat Tasya kali ini lagi-lagi Novita masih ada Rama defense sempurna kali ini penempatan saja angkat Tasya lagi-lagi di sana apa yang terjadi kendati kurang sempurna coba dimaksimalkan tapi kurang terkejar kali ini bola liar 6 melawan 4 leading 2 angka kali ini Ganesha masih bersama Tiffany pemain baru yang datang di pertengahan set keempat tadi angkat kali ini Tasya keras dari Betty dan berhasil kali Betty melakukan spek tegak lurus kali ini berhasil menambahkan satu angka untuk Gunung Sewu 5 melawan 6 konsentrasi Eka di sana siapa yang dituju Eka kali ini luncurkan sudah masih ada Rahma Rizky kejar bola kali ini Anissa angkat Tasya lagi-lagi di sana Novita coba dibendung kali ini siapa yang dituju Tasya lagi-lagi Novita penempatan saja Rizky kali ini ada Priska masih ada Eka selamatkan bola kali ini Tasya ke belakang masih ada di sana Rama Rizky kali ini penempatan Erlani kali ini coba selamatkan Rizky Novita open spike berhasil kali ini kendati hadangan tadi tapi keluar bola hadangan dari anak-anak Ganesha dan berhasil menyamakan kedudukan 6 sama bersiap Eka di sana siapa yang dituju Eka kali ini Eka luncurkan sudah masih ada Tiffany Rizky di sana ada Priska placing bola saja Tasya kali ini ada Betty dan luar backspike yang dilakukan oleh seorang Betty menambah satu angka untuk Ganesha 7 melawan 6 saudara-saudaranya terpaut satu angka Priska di sana Priska luncurkan sudah oh kurang sempurna passing kali ini ada di sana penempatan bola saja di sana Rizky kali ini Erlani passing sempurna di sana Novita
penempatan saja, angkat di sana Rizky dari belakang Rahma, passing sempurna, angkat brickstack kali ini Betty, penempatan Kalijan, masuk penempatan bola dari Betty kali ini, lagi-lagi berhasil menyamakan kedudukan 7 sama di set yang kelima kali ini. Betty kali ini bersiap melakukan serven, bet luncurkan sudah, kali ini angkat Tiffany, angkat Rizky di sana keras, dan sayang sekali defend kurang sempurna kali dari Eka, dan perpindahan posisi dalam kedudukan 8 melawan 7, unggul sementara 1 angka Ganesha melawan Gunung Sewu. Harus memutar otak kali ini Bapak Puniko selaku official dari Gunung Sewu, meracik permainan anak-anak mudanya dari Gunung Kidul. Bersiap, masih ada Erlani kali ini, luncurkan asyik kurang sempurna kali ini, passing yang dibangun oleh liberonya dari Gunung Sewu, ada di sana Afifah. 9 melawan 7 kali ini. Masih terpaut 2 angka, bersiap masih Erlani pemain senior, luncurkan sudah. Afifah kali ini melebar, ada Novita keras dan berhasil kali Novita. Semakin mendekat dan berbahaya tentunya. 8 melawan 9. Memainkan tempo kali ini anak-anak dari anak-anak Gunung Sewu, di sana bersiap Novita. Luncurkan kali Novita, tipis datangnya bola, Tiffany melebar kali ini, ada Ramadan terbendung kali, cukup sempurna di sana, ada Rafika dan ada Tasya mengamankan lini depan dari anak-anak Gunung Sewu, dan berhasil lagi-lagi menyamakan kedudukan 9 sama. Semakin tegang kali ini penonton, di sana kita lihat wajah-wajah tegang. Luncurkan sudah Novita, masih coba selamatkan Rizky. Gagal kali ini, passing kurang sempurna dan berbalik unggul kali anak-anak mudanya Gunung Kidul. 10 melawan 9 kali ini. Dengan senyumnya Novita luncurkan sudah. Kali ini Tiffany angkat Rizky, di sana ada Rama. Dan coba selamatkan. Oh, sayang sekali. Cukup sempurna kali ini Rahma melakukan open spec dan lagi-lagi berhasil menyamakan kedudukan 10 sama. Kali ini bintangnya dari Ganesha ada Anissa. Luncurkan sudah, lagi-lagi kurang sempurna. Anissa melakukan serven. Menyia-nyiakan peluang dan kesempatan. 1 angka diberikan untuk anak-anak Gunung Sewu dari Anissa tadi. 11 melawan 10. Tasya kali diluncurkan sudah, di sana angkat kali Erlani. Ramadan berhasil diadang kali ini, sempurnakan ada Anissa, blessing bola ke belakang, di sana Priska, Rizky back attack kali ini, coba dia Erlani, lagi-lagi Novita selamatkan, di sana Anissa, tapi sayang kurang sempurna kali umpan yang dilakukan oleh Tasya. 11 sama. Semakin berbahaya kali ini di set yang kelima. 11 sama. Sama-sama kuat kali ini. Bersiap di sana Rizky, setter dari Ganesha, luncurkan sudah. Passing sempurna Novita. Kali ini ada Betty ke belakang, di sana ada Devi. Tiffany penyelamat dengan tangan kiri kali. Angkat di sana, coba Tiffany lagi, blessing bola saja. Angkat Betty kali ini, Anissa penempatan, masih ada Rizky. Angkat Priska dari belakang, jatuh bangun Rizky kali ini, masih coba selamatkan. Angkat di sana Anissa, keras dan berhasil. Anissa kali ini berhasil menyerangkan bola di lini belakang pertahanan Ganesha. 12-11, rating 1 angka kali ini. Rizky jatuh bangun kali ini dalam set yang kelima. Masih ada Revikanya dari Gunung Sewu kali ini, bersiap Revika.
Oh, sempurna kali. Angkat Rizky penempatkan saja. Angkat Revika di sana. Tasya kali ada. Anissa lagi-lagi masih coba selamatkan. Erlani kali ini coba di sana ada. Priska masih coba hadangan kali. Coba di sana. Anissa lagi-lagi. Masih Devi angkat bola Rizky. Siapa itu? Rahma kali. Berhasil coba dihadang. Penempatan saja kali ke belakang masih ada Erlani. Angkat Rizky. Tiffany kali masih ada. Novita di sana. Oh keras. Coba selamatkan. Oh kali tidak berhasil menyeberangkan kali ini. 12 sama di set yang kelima. Siapakah yang akan meraih poin ke-15 dulu? Agar di sana berhasil melakukan serve kali. Rama luncurkan sudah. Angkat Anissa kurang sempurna dikejar bola Tasya. Kali ini Eka masih coba selamatkan. Angkat Rizky di sana ada Erlani. Oh. 13 melawan 12 kali upper spec berhasil dibangun oleh Erlani. Tepot kali ini diminta oleh Bapak Puniko. Kembali bersiap Rahma kali ini back seven-nya. Passing sempurna di sana quickback dan berhasil kali ini. Betty, save Betty, Betty, si Betty berhasil kali ini. Mempura-puradakan pertahanan dari Ganesha dan 13 sama kali ini. Kita lihat bersiap dia siapa di sana. Si Anissa dari Gunung Sewu konsentrasi. Apakah yang akan dilakukan? Siapa yang dituju kali ini? Devi angkat Rizky. Erlani kali ini masih coba selamatkan tapi sayang Steven kurang sempurna dari Afifa. Dan game point melawan 13 kali ini. Persiap berdebar-debar kita semua di sini. Di grand final kali ini ada Tiffany luncurkan sudah. Passing sempurna. Siapa yang tidak? No, Vita dan berhasil lagi-lagi. Vita open spek berhasil lagi. 14 sama saudara-saudara. Benar-benar pertandingan sangat panas menyiksa kali ini. Menguras energi dan otak kali ini. Terpuaskan kali para penonton pecinta bola voli mania di Dusun Pencar. Ada Eka konsentrasi luncurkan. Angkat Erlani Rizky di sana ada Priska. Penempatan saja. Oh masuk kali ini Priska. Lagi-lagi 15 melawan 14. Konsentrasi Priska di sana. Berbahaya Priska kali ini konsentrasi. Luncurkan sudah baik servernya. Alah kali ini sayang sekali. Sayang sekali kali ini. Dan berhasil.